Assalamualaikum. Hai semua. Okey, untuk resipi kali ni saya nak buat resipi cheese curd yang mudah dan simple. Okey, jom kita start. Okey, first kali saya menggunakan 250 gram cream cheese. Okey, masuk dalam blender. Okey, masukkan 6 sudu susu pekat manis. Okey, kemudian bolehlah blendkan kedua bahan ni sampai ianya sebati. Untuk resepi ni, saya masukkan 2 sudu susu full cream. Okey, saya nak lebih sedikit cair lah cream cheese ni. Okey, kemudian blend semula dan sebatikan. Okey, nampak ini hasilnya dan ketepikan. Okey, dalam pinggan saya masukkan susu full cream ni, tak ada sukatan lah. Okey, celupkan biskut cream cracker ni, biskut tawar je lah, biskut tawar lemak ni. Kemudian bolehlah susunkan dalam bekas kesukaan masing-masing. Mana bahagian yang tak muat, korang boleh potongkan lah biskut tu bagi dia ngam-ngamnya pada bekas ya. Okey, selepas dah siap, boleh layerkan dengan cream cheese yang sudah kita blender tadi. Okey, kalau korang nak letakkan biskut tu 2 lapis pun tak jadi masalah, boleh je, kita yang buat dia. Okey, kemudian susunlah macam biasa, guna step yang sama juga. Seterusnya bolehlah ulang sampai ianya penuh dan habis. Okey, bila dah siap macam ni, korang boleh masukkan dalam chiller lah, lebih kurang dalam 2 ke 3 jam macam tu. Untuk hiasan, okey, saya gunakan biskut Ovaltine ya. Okey, biskut ni dalam dia ada krim. Okey, kita buangkan dulu krim ni lah, keluarkan dulu sebab kita nak gunakan biskut sahaja. Okey, sekejap lagi kita akan kisarkan biskut ni guna pengisar kering sampai ianya hancur. Masuk dalam bekas pengisar, kemudian bolehlah kita blend sampai hancur dan ini hasilnya ya. Kemudian dalam chiller keluarkan cheese curd yang sudah kita sejukkan tadi. Okey, ini hasilnya ya. Kemudian bolehlah taburkan atas permukaan cheese curd tu dengan serbuk biskut yang sudah kita blend tadi. Ni saya masukkan penuh lah ya. Resepinya mudah dan ringkas. Terima kasih kerana menonton dan selamat mencuba. Jumpa lagi pada menu-menu yang akan datang. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta tekan butang loceng supaya tidak ketinggalan video yang seterusnya. Bye!